Kemudian tentang persiapan KTT G20, saya sudah dapat laporan bahwa semuanya sudah siap, 17 kepala negara hadir, dan ini sangat menggembirakan di tengah masa yang sangat sulit seperti sekarang ini. Apalagi Presiden Joe Biden dan Presiden Xi Jinping juga akan hadir. Indonesia terus memperjuangkan perdamaian dunia serta menjadi bagian dari solusi berbagai krisis dan pemulihan ekonomi.